Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Pidul Bengkel. Pada video kali ini saya akan membuat ini ya, running LED. Jadi LED berjalan. Ini kelihatan enggak? Ini karena siang ya. Jadi ada dua macam. Ini kedip cepat, maksudnya jalan cepat, lari. Dan ini jalan biasa, santai. Ini saya kasih skemanya aja ya. Ini arusnya dari aki ya, jadi buat motor ya, bukan dari baterai. Maksudnya baterai yang kurang dari 12 volt. Nah, ini modalnya hanya kapasitor 2, resistor 2, IC NE55 ya, dan IC 4017 serta LED. Ini LED biasa ya, yang kopean. Dan ini saklar ya, buat nganti nganti LED-nya berjalan. Jika LED-nya ini larinya capek, Anda bisa klik ini ya, diklik jadi dia jalan. Dan kalau LED-nya udah nggak capek, ini diklik LED-nya lari. Ini saya sengaja nggak pakai PCB biar ini ya, ama Anda itu kelihatan. Kalau pakai MCB kan dia mesti bolak-balik bolak-balik. Nah, ini biar biar kelihatan aja. Karena ini kan saya contoh buat Anda biar Anda pada bisa gitu ya. Oke, ini skemanya. Ini IC NE555 ya. Dan ini IC 4017. Saya mulai dari 55 dulu ya. Nah, ini kaki ada 8. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Oke. Selanjutnya perhatikan. Ini nomor 4 dilangsungin ke nomor 8. Langsung ya, kabel langsung. Nomor 2 ke nomor 6 ya, langsung dilangsungin. Ini ya. Ini resistor 1K. Dan ini resistor 200K. Kaki resistor 1K itu disambung ke 8 ya. Dan kaki satunya ke 7. Serta kaki resistor 200K ke 7 ya. Nah, ini. Dan satu kaki lagi ke 6. Nah, gini ya. Perhatikan di sini kapasitor 1 mikrofarad. 1 UF. Yang ini negatif. Negatif dan yang ini positif. Kaki negatif ke nomor 1 ya. Dan kaki positif ke nomor 2. Dan di sebelahnya kapasitor juga. Seratus mikrofarad ya. Ini negatif, ini positif. Jadi berlawanan. Kaki negatif disambung ke nomor 1, sama ke kapasitor 1 mikrofarad ya. Dan kaki positif ke saklar ya. Saklar 2 kaki. Nah, ini ya.
Dan kaki saklar satunya ke nomor 6 ya. Nah, ke nomor 6. Dan kaki nomor 8 nantinya ke positif dari kunci kontak, atau istilahnya ini ke arus positif. Dan kaki satu nantinya ke negatif. Nah, saya lewat sini aja. Ke negatif ya. Dan ini IC 4017. Ada ini saya hitung ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 kaki ya. Ini kaki nomor 3 ini. Maaf, ini garis ini salah ya. Ini kaki nomor 3 ini itu ke nomor 14 ya. Ini kaki nomor 16 itu ke positif dari kapasitor ini ya, 100 mikrofarad begini ya. Jadi ngelewatin ini. Paham ya? Ini rangkaian sudah jadi. Jadi ini tinggal ngisi lampu LED ya. Begini, saya gambar lampu LED dulu. Dan ini saya gambar lampu LED seperti ini ya. Maaf kalau jelek. 1, 2, 3, saya tulis aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini yang negatif ini gabung semua ya, kaki negatif, dan yang menjulang ini positif ya. Paham ya? Ini pin 3 ke nomor 1 ya, LED nomor 1. Nah, begini ya. Dan pin 2 ke LED nomor 2. Nah, begini. Oke. Ini kaki nomor 4 ke LED nomor 3. Nah, ini. Ini nomor 7 ke nomor 4. Nomor 10 ke nomor 5. Ini. Ini nomor 1 ke nomor 6. Nah, ini. Nomor 5 ke LED nomor 7. Nomor 6 ke LED nomor 8. Ini nomor 9 ke LED nomor 9. Dan nomor 11 ke LED nomor 10. Paham ya? Ini kaki 8 disambung langsung ke kaki nomor 15 ya. Nah, begini. Dan juga nomor 13. Ini ya. Dan juga kaki 8 ini
Ke nomor 1 dari IC 555 ya, atau negatif dari kapasitor. Nah, ya cukup sini ya. Ini sebenarnya ke sini karena sempit. Tapi sama ya. Kalau ada nyambung ke sini ya. Dan sudah jadi ya. Jadi begini ya. Dan hasilnya seperti ini. Ya, berjalan. Ini karena siang jadi kalah sama matahari. Kalau ditutup terangnya minta ampun-ampunan. Dan ini rangkaiannya cukup ini aja. Ini jika saklarnya di klik, dia kedipnya cepat larinya. Oh. Nanti di video berikutnya saya pasangin ke motor ya, entah di sen, entah di lampu rem, entah di lampu senja. Tunggu video berikutnya ya. Dan pada video berikutnya nanti saya nggak perlu ngasih tahu cara membuatnya ya, hanya cara pemasangannya saja. Karena cara pembuatnya cukup di sini saja. Oke teman-teman, ini dulu dari saya, barangkali bermanfaat buat Anda. Salam Pi Idul Bengkel.